Halo bro, welcome back di channel Percetakan Receh. Hehe, udah pada kangen kan dengan kita? Nah bro, di video kali ini kita akan membuat amplop untuk kantor pajak. Dari proses mengepon dan cara menyelesaikan ratusan amplop dengan cepat. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya bro. Oke, lanjut. Nah bro, kali ini operatornya hampir mirip dengan Reza Arab Octavian ya bro. Tapi namanya aja ya, muka enggak. Bercanda bro. Oke, langsung saja kita rapikan kertasnya dan kita letakkan di atas mesin. Kertas yang sudah dipon, langsung saja kita buang potongannya ya bro. Nah, kita hampir selesai mengeponnya, bro. Oke, proses mengepon sudah selesai, ya, bro. Berikutnya gimana nih? Kita beralih ke ruangan finishing, seperti di awal kita bilang. Kita bakal ngasih tahu gimana caranya mengerjakan amplop agar cepat selesai. Kita ambil saja kertasnya banyak, lalu yaitu dengan teknik seperti ini. Tetapi kalau bro-bro semua mau simple satu persatu juga nggak apa-apa ya bro. Kita lipat dan kita timpakan, kita lipat, kita timpak, dan seterusnya ya bro. Setelah itu, ini proses akhirnya bro, kita siapkan lem untuk mengelem bagian tepi kertas. Kita susun agar pada saat kita menguas lem, lemnya akan merata ke bagian tepi amplop. Lalu kita berikan lem. Langsung saja kita lipat dan kita timpakan, dan kita lipat dan timpakan, dan seterusnya lagi ya bro. Oke deh bro, selesai. So, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you the next video.